Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menghitung konsumsi BBM dari CRP Turbo Black Edition. Ya, ini range average-nya sudah saya nolkan, trip-nya saya sudah kosongkan. Jadi kita akan buktikan ya, berapa konsumsinya. Oke, jadi ini posisi dia posisi D pakai Econ Mode ya, AC di 20 sih, biasa 24, ini kita buat di 20 karena panas terik. Oke. Ini masih 7,2 kilo ya. Oke, teman-teman. Oke, baru dipoting. Sekarang keluar lagi yuk. Ini yang kemarin ya, masih kilometer yang kemarin, masih 7,2 km. Oh iya, saya lupa, sebelumnya saya mau kasih tahu, ini adalah minyak yang diisi kemarin ya, minyak kemarin ini kita isi pakai V-Power 36,75 liter. Oke, teman-teman, sementara masih ini ya, 19 kilo, dan ini dia naik terus ini. Kalau ini kilometer naik, dia ini naik. Dia ada pembagiannya di sini dan sini ada pembagiannya, otomatis. Oke, ya, nanti kita lanjut lagi. Saya matikan dulu. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ini awalnya ya, masih seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman, saya sudah sampai di ini ya,
kita belanja beras tagi supermarket. Jadi ini kilometer sekarang 30,5 ya, dan ini 6,7 average-nya ya. Jadi ini saya mau jelaskan, ini biasa mobil kan tripnya terpisah, tripnya beda, tapi ini tampilan menunya trip dengan average-nya sudah menyatu ya. Jadi ini bertambah, ini juga akan bertambah perbandingannya. Oke, atas bawah. Jadi seperti itu ya. Dan ini sepertinya masih 30 km saja sudah 6,7 sekian ini. Mungkin ini bisa lebih hemat lagi nih sepertinya. Karena saya lihat ini hemat sepertinya sih ya, irit. Dan minyak saya kemarin itu ini bisa lihat 1/4 ya. Saya isi full baru 2 hari pakai. Nah, seperti ini. Ya, minyak kemarin saya isi ini ya. V Power saya isi 36,75 liter. Ya, hampir 500. Biasa ini full ya. Full pernah sih isi Pertamax Turbo full 700.000 waktu mobil pertama sekali. Semenjak itu tidak pernah isi full lagi ya, karena dia setengah wajib isi, setengah wajib isi gitu. Tidak boleh sampai rest kali. Oke, ya. Jadi saya di sini AC, ini AC pakai 2 tadi ya. Semalam tuh pakai 1 karena saya sendiri nih, pakai 2 ada penumpang. Jadi ada penumpang, kita beli belanja barang. Jadi banyak yang menentukan average-nya itu ya. Dan kita ini belanja, kita nanti bawa barang banyak lagi. Berat, AC, cuaca, terus bebannya banyak lah yang menentukan itu. Oke, kita jadi kita estimasinya saja ya, perbandingannya saja yang kita pakai, estimasinya saja. Tidak harus real detail kali ya, susah. Oke. Saya matikan rekamannya, kita akan lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Kilometer sudah 41,3. Ya, lanjut lagi yuk. Oke, kita sudah pulang. Sekarang kilometer menunjukkan 62 km ya. Ininya pun average-nya bertambah 7,5. Tapi itu bergerak terus nanti dia. Tidak bisa dipastikan. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Besok kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini saya lagi di jalan. Sekarang menunjukkan kilometer 83 ya.
average-nya sudah bertambah 7,7. Kita masih di eco, di D, dan pakai dual zone ya. AC-nya 24 standar menengah dia. Oke. Segini ya perjalanannya. Kita sambil lanjut ya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah waktunya saya mengisi minyak ya. Perjalanan sudah hampir 268 kilo ya di cluster meter. Bisa kita lihat odometer, karena minyak saya sudah tinggal segitu. Ya, nggak berani ngisi res-res kali ya. Jadi average-nya yang nampak di sini itu 9 km per liter ya. Jadi kita akan isi, kita lihat sama nggak dia. Oke, nah itu ada sel. Oke, kita akan isi sel ya, V power ya. Oh, udah naik. Naik V power, udah naik. Kemarin masih 13 sekian, ini udah 17.000. Oke, jadi ini baru isi. Jadi kita hitungan average yang di mobil 9 km per liter, 1:9, tapi yang aslinya, yang realnya seperti ini. Kita hitung, di bon kita ya. Tadi isi terakhir itu seperempat di atasnya lagi ya. Jadi 268,7 dibagi liternya itu 34,52 sama dengan, jadi realnya itu sebenarnya 7,78 ya, hampir 8 lah ya segitu. Misalnya 600, ini udah naik 17.000 sekian. Sebenarnya tadi isinya tidak terlalu kosong ya, nggak berani saya kosong karena harus kosong kali, yang bagusnya kosong kali, jangan sampai res karena ini mobil ya, ngerti lah, nggak berani ya. Sebenarnya setengah aja harus sudah isi, tapi emang, untuk hasil yang efisiennya yang bagusnya itu harus res kosong ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu dulu hitungan average dari saya. Berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya dengan video-video menarik dari Bang Bes Channel. Sampai jumpa. Oke, bentar ya teman-teman, saya mau jelaskan dulu. Itu dia tadi 9 kilo
per liternya itu, tapi dengan kemarin ada pakai itu ya, kita AC, kita biasa pakai AC 2. Terus kadang AC dia kemarin sampai low. Ya, sampai low perjalanan karena orang full panas. Panas terik, orang full terus panas terik lah, jadi harus mau dingin kali seperti ini. Ya. Lalu ada beberapa hari, itu beberapa hari dia tidak dipakai. Jadi hanya mana-mana saja itu minyak juga terpakai. Jadi seperti itu ya. Taksiran lah estimasi ya 9 kilo. Oke. Jadi kalau mau bagusnya itu ya dipakai seterusnya. Pakai seterusnya, berputar terus, jangan ada menunggu ya, banyak menunggu, AC hidup, banyak menunggu, terus panasi itu mengurangi minyak juga. Seperti itu ya, kalau real ya terpakai terus. Nah, itu akan udah gitu rest dia. Minyaknya rest itu akan menghasilkan, pas mengisi rest itu akan dapat hitungan yang mantap lagi. Oke, teman-teman, sekian dulu dari saya. Ini sel terbaru ini. Banyak orang udah pakai sel. Tapi sekarang mahal. Oke, sekian dulu video menarik dari saya tentang Everest. Kita berjumpa kembali di video menarik selanjutnya dari Bang BS Channel. Sampai jumpa.